مولاي وسلم على حبيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause> ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم القيامه قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله سجل بوجبك الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم أتسجل بها Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menganugerahkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah Yang dengan dua pedoman ini Allah subhanahu wa ta'ala menjaga akidah kita Menjaga ibadah kita Menjaga muamalah kita Allah subhanahu wa ta'ala dengannya menerangi jalan kita di atas syarat mustaqim Jalan yang lurus, jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepada mereka Jalannya para Nabi para siddiqin, para syuhada dan hamba-hamba Allah yang salih. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Dengan Al-Quran dan sunnah, Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi kita di dalam segala hal. Jika seseorang ingin mulia di hadapan manusia, maka Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita tentang bagaimana etika, akhlak dan perilaku yang lebih dari cukup untuk membuat seseorang itu mulia di hadapan manusia. Dan jika seseorang ingin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sedekat-dekatnya Tidak perlu dia membuka Pintu-pintu lain Seperti tasawuf Atau yang lebih dari itu misalnya Sehingga menyebabkan seseorang ini keluar Jauh dari jalan yang lurus Karena kita melihat Tasawuf ini ringannya Adalah melakukan bid'ah-bid'ah Amalia Namun lebih beratnya mereka sampai kepada tingkatan bidah yang mukaffirah yang menyebabkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti keyakinan wahdatul wujud menyatunya manusia dengan makhluk dan yang lain sebagainya. Ikhatul iman rahimani warhamakumullah. Pada kesempatan ini kita membahas satu hal yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk mereka, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang takut kepadanya, yang itu terbukti bukan hanya perasaan takut di dalam hati yang tidak ada bentuk fisiknya kenyataannya, namun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rasa takut ini terlihat, terlihat pada seluruh anggota tubuh kita, seluruh panca indera kita, pada mata, lisan, hati, telinga, tangan, dan kaki kita. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa Di antara fenomena yang diharapkan oleh para ulama hamba-hamba Allah yang saleh adalah agar mereka selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. iman rahimani wa Menangis ini adalah salah satu fitrah manusia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 43 wa annahu huwa adhaka wa abka dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat manusia tertawa dan menangis. Para ulama Al Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya beliau berkata Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan sebab-sebab manusia tertawa dan yang menetapkan sebab-sebab manusia menangis. Ata ibn Abi Muslim berkata afraha wa ahzan dialah Allah subhanahu wa ta'ala membuat manusia bahagia atau sedih karena bahagia mengarahkan kepada seorang itu tertawa dan tersenyum dan bahagia adapun kesedihan mengarah membuat manusia itu menangis ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah karena menangis ini adalah sesuatu yang alamiah yang manusiawi yang manusia seringkali tidak mampu menahannya maka pada dasarnya itulah sesuatu yang mubah jika diiringi dari sebab-sebab yang mubah ya sesuai jika diiringi dengan sebab-sebab yang mubah dan tidak menyertainya dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala tidak menyertainya dengan hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim innallaha la yu'adzibu bidam'il 'aini ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحمه hadis Sahih Bukhari wa Muslim sesungguhnya Allah subhanahu wa taala tidaklah mengadab seseorang karena air mata yang dikucurkannya atau karena kesedihan di hatinya namun Allah subhanahu wa taala mengadab atau merahmati karena ini sambil menuju kepada lisannya jadi apa yang diungkapkan lisan ketika terjadi kesedihan mata menangis Bagaimana lisan? Apakah lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat yang mengutuk, kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, tidak terima akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghukum karena ungkapan-ungkapan lisan ini. Atau ungkapan lisan ini mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berilah aku pahala dari musibah yang menimpa diriku dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik dari itu maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah para ulama mengklasifikasikan macam-macam tangisan karena men sebab menangis seseorang itu berbeda-beda. Di antaranya Yazid bin Maisarah rahimahullah beliau mengatakan al-bukau min sab'ati asya' Menangis itu dari sebab dari tujuh sebab. Beliau mengatakan al umin farah. Ada yang menangis bahagia. Wal huzn. Ada yang menangis sedih. Wal faza Ada yang menangis karena takut. Ada yang menangis karena ria. Wah kalau di kamera kelihatan air matanya bercucuran. Ya. Wal waja. Karena sakit. Wasyukur Karena bersyukur Wabuka'un min khasyatillah Dan Menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fadhadika alladhi tutfi'ud dam'atu minha Amthalal buhuri minan nar Tangisan yang terakhir ini Tangisan karena takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang tetesan air mata Yang bisa memadamkan Lautan api Dari api neraka Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Beliau menjelaskan ada 10 macam jenis tangisan Beliau berkata buka'ul khawfi wal khasyah Tangisan takut Yang kedua buka'ul rahmati wal riqah Tangisan kasih sayang Yang ketiga Buka'ul mahabbati wasyauq tangisan cinta dan rindu. Yang keempat, bukaul farahi was surur, tangisan bahagia. Yang kelima, bukaul bukaul jaza'i min wurudil alam, tangis karena tidak tahan menahan sakit. Yang Yang keberapa? Yang keenam, buka'ul huzn, tangis kesedihan. Beliau membedakan antara tangis takut dan tangis sedih. Beliau mengatakan bahwa kesedihan itu terkait tentang sesuatu yang telah lalu. Apakah karena hi hilangnya apa yang dicintai? Adapun tangis ketakutan adalah kekhawatiran akan apa yang akan datang. Demikian pula beliau membedakan antara tangisan bahagia dan tangisan kesedihan karena tangisan bahagia itu kata beliau adalah tangisan yang sejuk, yang dingin. Tangis tangisan kebahagiaan. Adapun tangisan kesedihan adalah tangisan yang panas yang mendatangkan kesedihan dalam hati. Maka segala sesuatu yang membahagiakan disebut sebagai qurratu ain, penyejuk pandangan mata, menyejukkan. Adapun yang menyedihkan syahinatul ain yang memanaskan pandangan mata. Yang ketujuh ya. Bukaul khawar atau tangis karena kelemahan yang kedelapan buka un nifaq, tangis kemunafikan mata menangis tapi hatinya keras yang kesembilan buka ul mustaar tangis upahan tangis upahan ini karena sebagian orang ada yang di zaman dahulu ini mereka dibayar untuk meratap dan sebagian sampai sekarang masih ada. Jadi semakin kencang tangisannya semakin gede amplopnya. Ya. Kemudian yang ke-10 tangis ikut-ikutan. Ya, karena ngelihat sebelahnya nangis ikut nangis juga. Ya, biasanya kan seperti itu, ngelihat orang nangis nggak tahu apa sebabnya ikut nangis juga dia nggak tahu apa sebabnya. Ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad di jilid yang pertama halaman 184 185. Dan yang paling jujur dari semua tangisan adalah tangis kepada Allah, tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ada juga tangis ke... Sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surat Yusuf ayat 16. Ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam datang kepada ayahnya dengan pakaian berlumuran darah sambil menangis. abahum isha Mereka datang kepada ayah mereka di waktu isya sambil menangis. Well, tangisan ini tangis kebohongan. Well, semakin akhir zaman, semakin sering tangis kebohongan ini kita lihat. Ya. Akhirnya, yang nonton juga ikut nangis, padahal semua bohong. Dan tangis itu ikhutan iman. Ada yang tangisan yang mendatangkan dosa dan maksiat, seperti menangisnya seseorang karena matinya orang kafir. Orang kafir kalah, malah nangis. Ya waduh, ini tangisan yang mendatangkan dosa. Atau tangisan karena putus cinta. Putus cinta yang haram. Ya pacaran, putus cinta terus menangis. Ya hubungannya haram, maka segala yang menjadi rentetan yang menjadi haram. Tangis karena dengerin lagu dan musik. Ya. Mendengarkan lagu dan musik maka dia menangis. Subhanallah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. هذا اسبوع الامام ما... ابن القيم من كان فما في الارض اشقى من محب وان وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافه فرقه مخافه فرقه او لاشتياق فتسخن, عن... فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق ويبكي ان او شوقا اليهم ويبكي ان دنوا خوف الفراق ولو اليوم... من شاعر Tidak ada orang yang lebih menderita seperti orang yang sedang jatuh cinta, kata beliau, karena kalau sudah cinta ada di dalam hatinya, dia akan selalu mengalami kesedihan. Setiap saat dia menangis, menangisnya karena pisah atau karena rindu. Matanya akan hangat ketika sedang berjumpa dengan kekasihnya. Demikian pula matanya hangat ketika perpisahan. Kalau jauh, dia menangis karena rindu. Kalau dekat dia menangis karena takut pisah Terus sedih kondisinya Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Sebagaimana Para ulama jelaskan bahwa Tangisan yang paling jujur adalah tangisan karena takut kepada Allah Dan ini cirinya para hamba-hamba Allah yang saleh. Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bagaimana ahlul jannah nantinya di surga Di dalam surat At-Tur أد وبولهليما سامبي وبولود الله سبحانه وتعالى برمن وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم هونيسر غاني ساتو كلوارقا yang mereka dulunya beriman disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keluarga. Ayah dengan anak orang tua dengan anak-anaknya dan kemudian ketika mereka di surga mereka berbicara satu dengan yang lainnya. Mereka berhadapan satu dengan yang lainnya dan saling bertanya. Saling ber berbicara. Qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin. Dulu ketika kita di dunia di keluar bersama keluarga kita kita dalam keadaan takut. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya kita di dunia faman Allahu maka Allah subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita wawakana adab samum dan Allah melindungi kita dari siksa api yang sangat panas. Inna kunna min kablu nadeuh sesungguhnya ketika kita di dunia sebelum ketika kita hidup di dunia kita berdoa kita bermohon kepada Allah subhanahu wa taala innahu huwal barur rahim sesungguhnya Allah subhanahu wa taala zat yang maha baik dan maha pengasih. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dan ciri orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah ilmunya semakin takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah dan semakin lembut hatinya bukan semakin keras sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Isra ayat 107 sampai 109 Allah berfirman innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna azqani sujada wa yaquluna In kana wa rabbina la lil wa Sesungguhnya orang-orang yang diberikan ilmu sebelumnya, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, dibacakan Al-Qur'an, ychrūna lil sujjada, mereka menundukkan kening mereka, mereka sujud kepada Allah swt. Mereka berkata, maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terjadi Dan mereka sujud, mereka menangis Dan semakin bertambah kekhusyuan mereka Maka para ulama Di antaranya Ibrahim at taimi Rahimahullah Beliau berkata Barang siapa yang menuntut ilmu Namun tidak menambah khusyuk hatinya Tidak membuat hatinya semakin lembut maka bisa jadi dia menuntut ilmu, maka bisa jadi niatnya salah dalam menuntut ilmu. Bisa jadi karena dia menuntut ilmu

sampai air susu yang sudah keluar dari tempatnya bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Ini mustahil. Sebagaimana mustahilnya itu demikian pula orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tujuh golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan kepada mereka. Di hari tidak ada perlindungan dan naungan kecuali perlindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi Yauma Ada tujuh golongan manusia Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan perlindungan kepada mereka Pada hari tidak ada perlindungan Kecuali perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Nabi bersabda yang pertama Imamun adil Imam yang adil Pemimpin yang adil Dan ini termasuk sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Termasuk seorang kepala rumah tangga Yang menegakkan keadilan di rumah tangganya Terhadap istri dan anak-anaknya maka dia berhak untuk mendapatkan ini, mendapatkan perlawangan, penawangan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali dari, dari darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syabun nasya'a ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa masa muda ini diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang sia-sia yang harus diambur-hamburkan yang disia-siakan. Kemudian yang ketiga, rajulun qalbuhu muallakun bil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempat, rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa Dua orang manusia yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala bertemu dan pisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa inni akhafullah seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki jabatan untuk berzina dengannya dan dia menolaknya dengan berkata sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa taala kemudian Nabi saw bersabda yang keenam warajulun bi hatta seseorang yang bersedekah dengan sebuah sedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Ini keutamaan menyembunyikan amal. Dan ini subhanallah hadis yang sangat azim, sangat agung yang seharusnya dibahas secara tersendiri. Ikhwatal iman rahimani wa karena seseorang terlebih di zaman sekarang ini ikhlas itu menjadi sesuatu yang sangat berat. Kita lebih senang amal kita diketahui orang ketimbang keikhlasan kita terjaga. Seseorang lebih senang membanggakan dirinya dengan amal-amal tertentu sedangkan dia lupa bahwa suatu amalan apapun bentuknya kecil maupun besar sekalipun kalau dia tidak ini ikhlaskan amalnya itu karena Allah swt maka amal itu sia-sia, ya. Malah sebaliknya, seseorang semakin saleh, semakin dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, semakin dia berusaha menyembunyikan amalnya dan dia memiliki amalan-amalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ketujuh, Nabi bersabda, "Wa rajulun khalian fa 'ainahu." Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian dan air matanya bercucuran karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ainani la tamassuhuma an-nar ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah ada dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka yang pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu taala dan yang kedua mata yang begadang Berjaga, menjaga di waktu, ketika jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya pertama mata yang menangis karena takut kepada Allah, yang yang kedua mata yang begadang karena menjaga ketika jihad fisabilillah, bukan begadang karena bola. Ya, bukan begadang karena hal-hal yang haram. Tapi karena jihad fisabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada dua tetes mata, ada dua tetesan yang paling dicintai oleh Allah dan ada dua jejak yang paling dicintai oleh Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Nabi bersabda laisa syai'un ahabba ila Allah min qatrataini wa atharain. tidak ada yang lebih dicintai oleh Allah melebihi dua tetesan dan dua jejak dua tetesan dan dua jejak yang pertama qatratun min dumu'in min dumu'i khasyatillah yang pertama adalah tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua waqatrudamin tuhraku tuhraku fi sabilillah. Tetesan darah yang ditumpahkan di dalam di jalan jihad fi sabilillah. Ya mengorbankan nyawa karena Allah Subhanahu wa taala di medan jihad. Kemudian dua jejak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal atharani fa atharon fi sabilillah wa atharon fi fariidhatin min faraa'idillah yang pertama adalah jejak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala jejak jihad dan yang kedua adalah jejak di dalam menjalankan salah satu kewajiban Allah seperti melaksanakan melangkah menuju masjid untuk salat berjamaah melangkah ke majelis-majelis ilmu melangkah untuk silaturrahim melangkahkan kaki untuk menjenguk orang sakit hal-hal yang mengandung kemanfaatan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala segala kewajiban atau hal-hal sunnah maka itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berdebu ya kaki yang berdebu dikarenakan karena jihad fisabilillah adalah kaki yang diharamkan untuk tersentuh oleh Habib neraka. Ikhwetal iman wa karena melihat keutamaan-keutamaan yang besar ini dari menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in sangat mencintai amalan ini. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma beliau mengatakan li an admaa min khasyatillah ahabba ilayya min an bi dinar. Jika saya menangis karena takut kepada Allah lebih aku cintai ketimbang aku sedekah seribu dinar. Seribu dinar, emas, ya lebih dicintai oleh beliau lebih mencintai meneteskan air mata karena takut kepada Allah ketimbang sedekah seribu dinar. Kaabul Ahbar salah seorang tabiin beliau berkata li an abki min fatasilu dumu'i ala wajnati ahabba min an atasaddaka biwazni dhahaba jika lebih baik saya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga air mata itu bercucuran Mengalir ke pipiku lebih aku sukai ketimbang aku bersedekah emas seberat tubuhku. Ya, lebih dia sukai ketimbang emas seberat tubuhnya. Ikhatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Dan karena menangis ini karena takut kepada Allah Subhanahu taala. Maka ini sangat terkait dengan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin takut kepadanya Semakin kenal Allah, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tak semakin kenal Allah, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan sejauh apa dia mengenal Allah, seperti itu dia sikapnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengetahui, tidak ada yang lebih kenal Allah melebihi para nabi dan para rasul, melebihi para malaikat. Maka karena mereka mengenal Allah seperti itu, kita melihat bagaimana. Ikhatul iman rahimani wa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Mali la aramika ila dhahikan qat." Wahai Jibril, kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail ini tertawa? Malaikat Mikail malaikat apa? Apa tugasnya? Menurunkan hujan, membagi rezeki, ya. Menurunkan hujan. Kenapa saya tidak pernah melihat malaikat Mikail ini tertawa? Kata malaikat Jibril alaihi salatu Ma'adhahika mundhu Sejak api neraka diciptakan Malaikat Mika'il tidak pernah tertawa Karena dia melihat hakikat kenyataan yang mengerikan Dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad Al-Munawi dan termasuk yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Jabir bin Abdullah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la wa min taala ketika malam isra waktu malam aku isra mi'raj kata nabi sallallahu alaihi di tempat-tempat yang tinggi aku melihat malaikat jibril pucat ketakutan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengenal Allah Subhanahu taala semakin takut dan riwayat-riwayat tentang takutnya para malaikat kepada Allah sangatlah banyak para nabi kita melihat فيرمان الله سبحانه وتعالى دلنا سورة مريم آيات لما قلت إطلاقا الله برفرمان إذا قرأنا بي أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله برمان Mereka-lah para nabi, mereka-lah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri nikmat kepada mereka. Dari para nabi, dari keturunan Adam, dari mereka yang kita bawa bersama Nuh, dari keturunan Ibrahim, dan keturunan Israel, dan orang-orang yang kami berikan petunjuk kepada mereka, dan kami pilih mereka. Mereka, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka segera menundukkan diri mereka sujud dan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Allah menyebutkan bagaimana para nabi mereka sujud, mereka menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidul anbiya wal mursalin, maka tangisan beliau subhanallah kita melihat di dalam riwayat-riwayat bagaimana beliau jangankan ketika sendirian menangis. Ketika sendirian membaca Al-Qur'an, ketika ada orang lain yang membacakan Al-Qur'an pun beliau bercucuran air mata. Sebagaimana Ibnu Mas'ud meriwayatkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, "Iqra' alaiya Al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan Quran untukku. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa unzil." Aku bacakan Quran kepadamu sedangkan Al-Qur'an diturunkan kepadamu ya Rasulullah." Nabi bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi aku suka jika mendengarkan Al-Qur'an dari orang lain faqara'tu surat suratan nisa maka aku membacakan kepada beliau surat an-nisa sampai kepada firman Allah di surat an-nisa ayat 40 fa kaifa idza ja'na min kulli ummatin bi shahidin wa ja'na bika 'ala ha'ula'i shahida sampai di ayat ini maka bagaimana jika kami datangkan dari setiap umat saksi-saksi mereka dan kami datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi mereka semuanya. Maka Nabi bersabda hasbukal an cukup cukup kata Nabi. Aku melihat kepada beliau ternyata beliau menangis bercucuran air mata. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menangis pada saat ini karena beliau membayangkan dahsyatnya hari kiamat pada saat itu. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat pada saat itu sehingga beliau membayangkan bagaimana umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita semuanya menjadi saksi bagi seluruh nabi dan rasul yang lainnya. Seluruh nabi dan rasul saksinya adalah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi bagi kita semuanya. Juga Abdullah Ibn Syekhir radhiyallahu Beliau mengatakan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau sedang salat. Maka saya mendengarkan dad, ada gemuruh di dalam dada beliau karena tangisannya. Gemuruh karena tangisan, karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang dilihat oleh istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di rumah-rumah rumah mereka. Jadi bukan tangisan orang-orang munafik yang hanya menangis ketika di hadapan manusia. Namun di dalam rumahnya sendiri seperti itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ubaid bin Amir bin Umair rahimahullah beliau pernah bertanya kepada Aisyah Akhbirina bi ajabi syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu Tolong beritahukan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah terdiam sejenak dan beliau berkata, "Lamma kanat lailatun min layali suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Aisyah, dari ini laylata li rabbi Izinkan aku malam ini beribadah untuk Tuhanku Kata Rasulullah SAW kepada istrinya Aisyah Maka Aisyah berkata Wallahi Inni la uhibbu qurbak wa uhibbu ma yasurruk. Wahai suamiku, wahai Rasulullah SAW Aku sangat suka dekat denganmu Tapi aku suka dengan apa yang menyenangkan hatimu Artinya Aisyah ingin bersama dengan Nabi SAW Tapi karena Nabi ingin salat, ingin ibadah Maka beliau mengikhlaskannya. thumma yusalli. Maka beliau berdiri, salat, dan kemudian beliau mengambil air wudhu dan kemudian salat. Falam yazal yabki hatta balla hijrahu. Beliau s.a.w. menangis sampai pangkuannya basah. Sampai pangkuan Rasulullah s.a.w. basah wakana jalisan. Falam yezal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihyatahu. Ketika duduk itu beliau menangis menangis sampai janggutnya basah karena air mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah berkata, "Tsumma baka hatta balla al -ard. Ketika sujudnya beliau menangis sampai tempat sujudnya ini basah karena air mata sallallahu Karena air mata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai menjelang subuh datanglah Bilal radhiyallahu anhu. Ketika Bilal melihat Nabi SAW menangis seperti itu, Bilal bertanya, Ya Rasulullah, tabki, wa qad Allah ma min wa ma ta'akhar. Ya Rasulullah, engkau menangis. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang ya Rasulullah. abdan syakura? Apakah tidak layak jika aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi bersabda, Lakat unzilat alayya laylah ayah. Wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Sungguh telah turun kepadaku pada malam hari ini suatu ayat. Celaka bagi orang yang membacanya dan tidak merenungi isinya. Subhanallah. Ini berapa banyak ayat ini kita seringkali kita baca, namun kita tidak merenungi. Itu firman Allah dari dalam surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardu, واختلاف الليل والنهار لايات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كتب النبي صلى الله عليه وسلم جلاكه bagi orang yang membaca ayat ini dan tidak merenungi makna dari ayat tersebut اخوته الايمان رحمني ورحمكم الله juga النبي صلى الله عليه وسلم pernah menangis untuk kita untuk umatnya. Sebagaimana Abdullah bin Amr bin Al-As meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 36. Rabbi innahunna adlalna minan nas faman tabi'ani fa Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu banyak menyesatkan manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka dia termasuk golonganku. Juga beliau membaca firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 118. Al-Ma'idah ayat 118. Nabi Isa berdoa, "In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim." Ya Allah, jika Engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu dan jika Engkau mengampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Mulia dan Maha Bijaksana. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya, berdoa, "Allahumma ummati ummati." Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Wa sampai kemudian beliau menangis sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis dan sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, idhab ila Muhammad." Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad. "Wa rabbuka a'lam." Dan Tuhanmu lebih tahu, Maha tahu. "Fasalhu ma yubki. Tanyakan kepada Muhammad, "Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Fa'atahu Jibril alaihi salam fa'sa'alahu fa'akhbarahu Rasulullah SAW bimakal wahu alam maka datanglah malaikat Jibril menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW menjawab sebagaimana apa yang beliau ucapkan dan Allah Maha Tahu terhadap apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Fakar ya Jibril, izhab ila Muhammad, fakul inna fi ummatika nasuuk. Katakan kepada Muhammad, Sesungguhnya, kami akan membuat engkau ridho terkait umatmu, dan kami tidak akan menyakiti hatimu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, maka Nabi SAW diberi, dikabar, diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah beliau sekali waktu menyampaikan, bagaimana kalian, jika kalian ini adalah sepertiga dari umat Muhammad, sepertiga dari penghuni surga, sepertiga penghuni surga adalah kita, subhanallah, para sahabat pun bertakbir bertahmid, mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya sepertiga adalah dari umat Muhammad, dua pertiga adalah dari umat-umat nabi yang lainnya. Ya. Dan kemudian Nabi SAW bersabda, "Bagaimana jika kalian adalah separuhnya penghuni surga?" Separuh penghuni surga adalah umat Muhammad, separuhnya lagi nabi-nabi yang lainnya. Namun terakhir Nabi SAW menyebutkan bahwa dua pertiga penghuni surga adalah umat Muhammad s.a.w. Alaihi Wasallam sepertiganya adalah dari umat nabi-nabi yang lain. Ya Arab, ya Karim, semoga kita termasuk mereka. Amin ya iman rahimani Sebagaimana nabi demikian pula para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Para sahabat mereka ini orang yang bakah, yang mudah menangis. Keseluruhannya, tidak satu-satunya. Sebagaimana Nabi pernah sekali waktu khutbah, beliau berpidato di hadapan para sahabatnya beliau bersabda lau ta'lamu ta nama a'lam la dhahiktum qalilan wa la kathira jika kalian mengetahui apa yang aku tahu sungguh kalian pasti akan sedikit tertawa dan banyak menangis maka nabi berceramah seperti ini para sahabat menutup wajah-wajah mereka dengan penuh kesedihan sebagaimana pula hadis Irbad Ibnu Syariah ya kita sering membacanya bagaimana al bagaimana Al-Irbad berkata wa'adhana Rasulullah SAW wajilat wa Nabi SAW memberikan nasihat kepada kita dengan suatu nasihat yang membuat hati-hati kita menjadi ketakutan dan buat air mata kita bercucuran. Ikhwatan iman rahimani wa Demikian pula para sahabat yang lainnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan banyak lagi riwayat tentang mereka. Salah satu contohnya adalah Hani Maula Uthman. Hani adalah salah seorang budaknya Uthman ibn Affan. Beliau sekali waktu mengantarkan Uthman ke salah satu pemakaman. Ketika sampai di sisi pemakaman itu di kuburan ini menangislah Uthman sampai janggutnya basah. Kemudian ditanya, "Tudzkarul jannatu wan nar tabki wa tabki Wahai Uthman bin Affan, wahai Amirul Mukminin, diceritakan tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis terlalu. Tapi ketika di, di kuburan ini engkau menangis seperti ini Fakala inna shallallahu sallallahu alaihi wasallam Bakal bahwa sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Innal qabra awwala manzilin min manazilil akhirah Bahwa kubur adalah salah satu rumah dari rumah-rumah kita di akhirat Fa'inna jaminhu fama ba'dahu aysar Kalau kita selamat di kuburan kita Maka sesudahnya kita akan menghadapi yang lebih mudah Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad minhu. Namun kalau tidak selamat di malam pertama di kubur kita, sesudahnya akan lebih mengerikan. Karena memang kita pindah ke alam akhirat, pertama kali alam yang kita injak adalah alam kubur. Malam pertama kita di kubur kita, kalau kita selamat dari pertanyaan munkar dan nakir, maka sesudah itu kita akan mudah. Semuanya akan lebih mudah. Namun kalau tidak selamat pada saat itu, sesudahnya akan lebih menyedihkan lagi karena azab api neraka tiap hari bukan semakin padam bukan semakin redup karena Allah berfirman fadzuqu falanzidakum illa azaba. rasakanlah karena kami tidak menambahkan untukmu kecuali azab tiap hari azabnya api neraka itu bertambah iman rahimani wa rahimakumullah Muaz bin Jabal radhiyallahu seorang hamba Allah yang saleh dai salah seorang dai nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sekali waktu beliau menangis dan kemudian ditanya, wahai muat, kenapa engkau menangis? Beliau berkata, lian Allah azza wa jalla fil jannah wa akhra fil nahr. Allah subhanahu wa taala menggenggam dengan dua genggamannya. Salah satu genggamannya itu calon penghuni surga dan satu genggaman lagi adalah penghuni neraka. Faanala adri min ayil fariqaini akun. Namun saya tidak tahu dari yang mana aku ini. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah Tamim Ad-Dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca firman Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 21 Am hasiballadhina astarahus sayiati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus Apakah orang-orang yang apakah orang-orang yang berbuat dosa siang dan malam mereka mengira bahwa kami akan menjadikan dia sama seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh sawaan mahyahum wa mamatuhum sama mati dan hidupnya sama sa yahkumun hukum apa yang mereka pakai dia baca ayat ini oleh Tamim dari satu malam penuh diulang-ulang oleh dia sambil menangis ikhwatal iman rahimani wa banyak sekali riwayat-riwayat para sahabat ridwan Allah alaihim ajma'in yang mereka ini menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala namun ikhwatal iman rahimani wa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang apa amalan-amalan yang memudahkan seseorang untuk bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena contoh-contoh para orang-orang saleh terdahulu sangatlah banyak. Contoh dari para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan ulama-ulama kita belakangan, Syekh bin Bas, Al Albani, Ibn Utsaimin, rahimahumullah, rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membahas sebab-sebab yang memudahkan orang untuk menangis karena takut kepada Allah, kita membahas apa yang menyebabkan hati ini menjadi keras. Karena tidaklah hati itu mudah menangis, tidak mudah menangis kecuali karena kerasnya hati. Namun jika hati itu lembut, maka hati itu akan mudah menangis. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Badai'us Fawaidnya beliau berkata, Wa mata aqhatil aynu minal buka' min khasyatillahi ta'ala fa lam anna qahthaha min qaswati alqalbi ketika hat, ketika mata seseorang ini kemarau dari tangisan karena takut kepada Allah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketahuilah bahwa kemarau nya itu karena sebab kerasnya hati wa ab'adul qalbi min Allah alqalbul qasi hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang paling keras. Wa kana salaf an yakuna minal buka'in dan para mayoritas para ulama salaf terdahulu mereka berharap mereka menjadi orang yang paling banyak menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala wa yufaddilunahu ala min taat bahkan mereka melebihkan ibadah ini melebihi banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Abdullah ibn Umar sebagaimana Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma lian adma amin khushyatillahi ahaba ilayya min an atas sedaka bi alfi dinar. Jika aku menangis karena takut kepada Allah, lebih aku cintai melebihi bersedekah seribu dinar. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Beliau berdoa Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhshak wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rawahu muslim. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak khusyuk. Dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ikhwatal iman rahimani wa Ada sebab-sebab yang menyebabkan seseorang ini keras hatinya. Sebab yang pertama banyak bicara. Ya. Banyak ngomong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini Berapa telinga, berapa, berapa lisan? Telinga ada berapa? Lisan satu. Tujuannya apa? Supaya lebih sering mendengarkan ketimbang berbicara. Namun kenyataannya, kita jarang mendengarkan sering ngomong, ya, komentator, mengomentari ini dan itu, dan sebagainya. Sedangkan yang seharusnya adalah sering mendengar, mendengarkan kalam Allah, mendengarkan sabda Nabi SAW, mendengarkan nasihat-nasihat nasihat para ulama, kemudian sedikit bicara. Yang kedua adalah banyaknya dosa dan maksiat Yang membatalkan perjanjian antara Allah s.w.t Maksudnya membatalkan perjanjian kepada Allah s.w.t adalah Dengan banyak melakukan maksiat-maksiat dan meninggalkan kewajiban-kewajiban Ini yang mengeraskan hati Yang ketiga Banyak ketawa Banyak ketawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad at tirmidzi ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah kathratul dahki tumitul qalb banyak tertawa mematikan hati. Ada seseorang berjumpa Imam Hasan Al Basri melihat seorang pemuda tertawa terbahak-bahak. Imam Hasan Al Basri melihat pemuda itu kemudian beliau memanggil pemuda ini wahai anak muda. Hal malar tabisiran, Wahai anak muda, apa kamu sudah pernah melewati neraka jahanam? Jembatan yang membentang di atas neraka jahanam sudah pernah lewat sana belum? Belum, wahai imam. Hal <todoh> tadri am Tahukah kamu kamu nanti akan kemana? Ke surga atau ke neraka? Orang itu mengatakan tidak tahu, wahai imam. Fama <todoh> Kenapa kamu tertawa sampai seperti ini? Ya, seseorang ini bahagia bukan tidak boleh, boleh bahagia, namun tertawa berlebihan. Apalagi mengisi waktu tiap hari ketawa, Sekarang ini mencari hiburan luar biasa, sehingga ketawa pun mencari hal-hal yang membuat dia tertawa sampai dengan hal-hal yang bohong sekalipun, ya berbohong dan membohongi orang lain untuk tertawa, menipu orang lain untuk tertawa, Itu lebih mematikan hati. Al-Imam Hasan al, al Basri juga berkata, ya liman lam yalan, liman yalam. Anna -mauta mauridu, wa anna wal an kata beliau sangatlah berhak bagi orang yang tahu kalau dia pasti akan mati pasti dibangkitkan di hari kiamat dan pasti dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti ini dia harusnya kalau dia sadar memperpanjang sedihnya, bukan memperpanjang ketawanya. Yang keempat, yang menyebabkan matinya hati banyak makan. Ya, berlebihan, makan berlebihan. Bishr al-Harith berkata, khaslatani tuqsiyanil qalb, dua hal yang mematikan hati, yang mengeraskan hati, kathratul kalami wa kathratul akl. Banyak bicara dan banyak makan. Karena banyak bicara, karena banyak makan ini menyebabkan orang itu futur, menyebabkan orang itu lemas, malas. Ya, kalau banyak makan biasanya banyak tidur. Ya, kalau banyak tidur sedikit ibadahnya, sedikit mengambil ibrah dari ayat-ayat uh, Allah dan yang lainnya. Yang kelima banyak dosa. Kalau yang, yang poin yang kedua tadi kita bahas tentang banyak yang melakukan dosa dan meninggalkan kewajiban adalah terkait tentang dosa-dosa besar. Ya kalau yang poin yang kelima ini terkait dengan dosa-dosa kecil, jangan remehkan dosa-dosa kecil, karena dosa, setiap dosa itu apapun bentuknya sekecil apapun dia, dia adalah noda hitam di atas di hati kita semuanya. Di dalam surat Al Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman, rana ala jangan demikian, sesungguhnya dosa yang mereka perbuat menjadi penutup di dalam hati mereka. Setiap dosa itu noda hitam dalam hati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad at-Turmudi ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Innal mu'min idha aznaba kanat nuknatun sauda fi qalbi. Seorang mu'min sesungguhnya seorang mu'min jika berbuat dosa itu seperti nokta hitam di hatinya. Fa'in intaba wanaza wastaghfirullah suqila qalbuhu jika dia bertaubat berhenti dari dosanya beristighfar maka dibersihkan lagi hatinya wa in zada zadat hatta ya'lu namun jika dia bertambah dosanya nambah lagi, nambah lagi nambah lagi nambah lagi maka dia akan mengeras di hatinya mengarak di hatinya fadzalikarran alladhi dzakarallahu fi kitabih itulah penutup yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 kalla bal ala dosa ini se seperti notak hitam dan akan mengarak dalam hati kalau sudah mengarak dalam hati, hati ini menjadi keras kalau hati ini sudah keras maka dengarkan ayat Quran tidak tersentuh dia Dengarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dengarkan nasihat tidak terpengaruh. Melihat orang yang meninggal dunia, tetangganya, saudaranya, orang tuanya, tidak pengaruh buat dia tidak membuat hatinya terenyuh dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian salafun salih berkata, "Wal badanu idza urriya raqqa wa kadzalika al-qalbu idza qallat dam'atuhu." Tubuh ini semakin kurus ya, semakin dia lemah. Demikian pula hati kalau semakin sedikit dosanya, semakin mudah mata ini bercucuran air mata. Semakin sedikit dosanya, semakin mudah bercucuran air mata. Karena sedikit dan banyaknya dosa ini juga mempengaruhi mudah dan susahnya melakukan ketaatan. Ya, sedikit banyaknya dosa berpengaruh terhadap mudah dan tidaknya seseorang melakukan ketaatan kepada Allah. Terkadang seseorang berhayal, berhayal pengen istiqamah salat malam. Ya, dia nyalakan alarmnya mulai jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bangunnya jam setengah 6. Ya, sudah niat sejak beberapa tahun yang lalu pengen sholat malam tapi nggak pernah pernah bisa sehingga dia nanya kepada seorang syekh ya syekh kenapa saya ini pengen niat sholat malam nggak bangun nggak bisa bangun-bangun nggak -bangun. bisa istiqomah sholat malam sekali saya susah sekali yaitupun diajak teman pada waktu ramadan ya dan susah setelah ramadan bahkan sebagian besar dari kita malam id sholat malam tidak sebagian besar waktu malam id Lupa kalau sholat malam itu ibadah sepanjang tahun. Malam id libur. Talak tiga terhadap sholat malam. Ya. Nah ikhwata iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sang syekh ini menasihatkan. Kurangin dosamu di pagi hari. Maka Allah akan membangunkanmu di malam hari. Karena dosa ini memberatkan diri kita. Memberatkan hati seseorang untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ada sebagian apa beberapa gambar-gambar motivasi ibadah Ya ada yang menggambarkan ada orang yang di jogging track setengah jam dia kuat. Ya, tapi berdiri 10 menit untuk ngurangin un, jogging track tujuannya ngurangin apa nih? Beban tubuh ya, untuk ngurangin berat badan. Tapi kenapa nggak mau berdiri sebentar di sejadah untuk sholat untuk ngurangin berat dosa? Ya harusnya 10 menit. Wah 10 menit dahsyat banget. Ya sholat 10 menit coba. Ya sholat 10 menit belum pernah kita ngalamin sholat 10 menit. Ya, imamnya kalau kepanjangan dikit kita pindah. Ya Subhanallah. Ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Uqbah bin Amir meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man najah?" Ya, ada seorang bertanya, ya "Rasulullah, apakah kunci kesuksesan itu?" Nabi bersabda, "An-najahu, an-najatu, amsik 'alaika lisanan." Pertama, kunci kesuksesan Allah, jaga lisanmu. Jaga lisan. Yang kedua, "Wal yas'aka baitu." Hendaklah kamu betah di rumah. Yang ketiga, wabki ala khati'atik dan tangisi dosa-dosamu. Tiga kunci kesuksesan kata Nabi. Pertama jaga lisan. Kedua betah di rumah. Ini nasihat Nabi di zaman dulu. Bukan rumah zaman sekarang. Zaman dulu itu betah di rumah. ya Tidak diaci. Ya, tidak di plester. Tidak dicat. Tidak ada keramik. nggak ada. ya Rumah sederhana. Kalau coba lihat di Youtube nanti lihat tentang rumahnya Nabi kita the house of the Prophet Muhammad SAW ada digambarkan oleh seorang arsitek di zaman dulu di zaman sekarang ini membuat miniatur rumahnya Nabi ukurannya cuma empat kali 8 plus teras depan rumah ya itu rumahnya Nabi SAW lebih hebat kamar kita mungkin ya atau mungkin salah satu ruangan yang nggak kepake di rumah kita lebih hebat daripada rumahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, namun orang zaman sekarang subhanallah rumahnya dengan segala keindahannya, kemewahannya dan yang lain sebagainya, tapi nggak betah di rumah, ya, baik, saya nggak ngomong suami, istri aja nggak betah di rumah, ya sampai ada apa namanya, saya pernah ditunjukkan oleh istri saya, senangnya istri kalau diajak keluar sama suami hatta cuma beli gorengan katanya, ya, sampai istrinya bilang iya beli gorengannya tapi di Mekah katanya, ya bukan gorengan, kemudian yang keenam yang menyebabkan kerasnya hati bersahabat dengan pelaku dosa orang buruk ya artinya orang buruk ini pelaku dosa Nabi SAW mengumpamakan teman yang buruk itu seperti orang yang kerja di tempat las ya diumpamakan oleh Nabi SAW kalau kita tidak kena baunya yang buruk ya baju kita lobang-lobang ya kalau kita dekat dengan mereka dan dekat dengan teman yang buruk ini yang suka mengajak kepada dosa dan maksiat mengeraskan hati. Sebagian salafun salih berkata wa qaswatul min arba'ati asya. Kerasnya hati itu dari empat hal. Idza jawazat qadral haja, jika melebihi yang dibutuhkan. Empat hal, jika berlebihan mengeraskan hati. Makan, minum, bicara, bergaul. Makan, minum, bicara, bergaul empat hal ini jika berlebihan mengeraskan hati. Maka jangan makan berlebihan. Eh, maaf bukan minum, tidur. Makan, tidur, berbicara, bergaul. Karena kalau bicara makan pasti minum ikut. Ya, makan, tidur, berbicara dan bergaul jika berlebihan akan mengeraskan hati. Nabi SAW bersabda al ala dini fal man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah seorang melihat dengan siapa dia berteman. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al Albani dalam silsilah as sahihah Maka untuk menilai kualitas seseorang lihat temannya. Siapa teman nongkrongnya? Ya, kalau Bapak-bapak Ibu-ibu ingin tahu seperti apa kualitas anak kita yang kelihatan baik di depan mata kita, lihat dengan siapa dia berteman. Ya, jika ada seseorang melamar putri kita, misalnya kita pengen tahu siapa kualitasnya dia, lihat dengan siapa dia berteman. Mudah menilai seseorang, nongkrongnya dengan siapa, bergaulnya dengan siapa. Karena menjalis janis kata orang Arab, barang siapa yang duduk dengan siapa, dia akan sejenis dengan mereka. Dalam istilah pepatah yang lain mengatakan as-sahibu sahib, teman itu menarik, teman itu ngajak temannya. Ya, burung merpati akan kumpul dengan burung merpati, nggak bakal kumpul dengan burung gagak. Ya, bebek kumpulnya sama bebek, ayam sama ayam, pasti seperti itu. Ya, maling dengan maling. Dia dekat dengan orang soleh, gerah dia. Ya, duduk di majelis ilmu, bawaannya kapan selesainya. Ya. Ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam ibnu Hibban rahimahullah beliau berkata, "Al-aqilu la yusahibul asrar." Orang yang berakal tidak akan bersahabat dengan orang-orang yang buruk. Lianna as su'i qit'atun minan nar. Karena bersahabat dengan orang yang buruk itu seperti membawa bara api. Tuqibud daga'in, la yastaqimu wujuhu wa la yafi bi'ahdihi. Karena menyim karena berakibat sesuatu yang tidak baik. Kasih sayangnya tidak tidak selama-lamanya dan juga dia tidak pernah menepati janjinya. Al-Imam Ibn Qayyim berkata, "Wa mata ra'aita nafsaka tahrubu minal uns bihi ila al-uns bil khalqi wa min al-khulwati ma'a Allah ila al-khulwati ma'a al-aghyaar fa annaka la tasluhu lahu." jika kamu perhatikan dirimu. Jika dari dirimu ini merasa tentram lebih kepada makhluk ketimbang tentramnya hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kita lebih nyaman nongkrong dengan temannya ketimbang dia membaca Quran, ketimbang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang saleh mereka merasa manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hendaklah kita berusaha untuk mendapatkan manisnya iman kita. Karena kita sudah merasakan walillahilhamd kenikmatan iman itu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salatsun man bihin iman. Ada tiga hal barang siapa yang memiliki tiga hal itu dia akan merasakan manisnya iman. Apa saja? Yang pertama an yakunallahu wa rasuluhu Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun selain Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya sebagai prioritas dalam kehidupan. Melebihi apapun, melebihi pekerjaan kita, melebihi pasangan hidup kita, melebihi anak-anak kita Jadi kalau kita melihat anak-anak kita bagaimana kita didik? Karena Allah dan Rasulnya Agar anak-anak ini tunduk beribadah kepada Allah SWT dan Rasulnya Tidak kebayang ikhwatul iman Sebagian sahabat, Talha bin Ubaidillah Beliau mengatakan, saya melihat sebagian sahabat memberi nama anak-anaknya dengan nama-nama para nabi Adapun saya, kata beliau, memberi nama anak-anak saya dengan nama-nama para syuhada. Kenapa? Karena Nabi tidak bisa diulang. Nabi tidak bisa diperbaharui, nggak ada Nabi lagi. Tapi para syuhada bisa diulang-ulang. Bisa kebayang? Orang tua berharap anaknya mati syahid. Ya, kita saja mikir nih, mati syahid. Waduh. Ya. Pada sedangkan orang-orang saleh terdahulu, Khansa radhiyallahu anha, salah seorang sahabat wanita, bagaimana dia mengerahkan empat orang putranya untuk jihad melawan orang-orang Romawi pada perang Qadisiyah. Sebelum Islam, ketika di masa jahiliyah, Khansa ini pernah kehilangan salah seorang saudaranya. Dia meratap, menangis, membuat syair-syair ratapan. Tapi ketika, setelah dia masuk Islam, radhiyallahu anha, beliau mengerahkan empat orang putranya untuk perang di perang Qadisiyah dan empat-empatnya putranya mati syahid. Ketika di, diberi duka cita oleh sebagian sahabat yang lain, Ya khansa isbiri wa taqillā, bersabarlah bertakwalah kepada Allah karena empat orang putramu semuanya mati, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang wanita yang lebih bahagia dari aku. Seorang ibu yang empat orang putranya semuanya mati syahid di jalan Allah. Semoga aku tidak lama lagi akan nyusul mereka. Subhanallah. Ini bagaimana jika iman masuk ke dalam hati seseorang Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abu Aswad Ad-Duali berkata, "Ma khalaqallahu khalqan min as su." Tidak ada ciptaan yang lebih buruk yang diciptakan oleh Allah melebihi seorang teman yang buruk. Ya terkait tentang teman yang buruk ini bahkan mengantarkan seseorang untuk mati dalam keadaan suul khatimah. Teman yang buruk mengantarkan seorang mati suul khatimah. Kita melihat dalam sirah bagaimana Abu Talib paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupnya membela Nabi. Seumur hidupnya membela Rasulullah sallallahu Di akhir hayatnya Rasulullah berkata, "Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan wa bihi azza wajal." Ya wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang dengannya aku akan membela engkau nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut. Namun di saat itu ada Abu Jahal yang Abu Jahal ini berkata, ya Abu Talib, Taabdil Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu membenci agama ayahmu? Apakah kamu benci agama ayahmu? Terus diulang-ulang sampai mati tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mati kafir, mati suul khatimah Padahal seumur hidupnya membela Nabi kita Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. Iman wa rahimakumullah Demikian pula ini ada sebab-sebab yang menyebabkan kerasnya hati, ada pula sebab-sebab yang melembutkan hati seseorang membuat seseorang hatinya lembut dan mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali sebab-sebab itu. Di antara apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah dan sirah para salafun salih terdahulu, di antara sebab-sebab itu adalah yang pertama dan ini yang paling mendasar. Yang poin yang seharusnya menjadi perhatian kita yaitu ma'rifatullah taala. Mengenal Allah. Mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, Mengenal afal perbuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering bertafakur terkait tentang Asmaul Husna. Perhatikan ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, dan sebagainya, karena seorang semakin kuat pengenalannya terhadap Allah, semakin takut, semakin takut kepada Allah maka dia semakin mendekat kepadanya. Semakin mudah air mata ini bercucuran kepada menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal Allah, semakin berharap kepadanya. Semakin mengenal Allah SWT semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. rahimani wa Kenapa para ulama menempatkan rukunnya ibadah itu tiga Apa saja rukunnya ibadah? Al-mahabbah, al-khauf, al mahabbah al khauf Ar-raja cinta takut dan berharap ya cinta takut dan berharap tiga rukunnya ibadah bahwa seorang mukmin seorang muslim hendaklah dia beribadah kepada Allah dengan memiliki tiga sifat ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya di saat yang bersamaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala di saat yang bersamaan dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin kuat tiga sifat ini dengan apa dengan ilmu dengan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. iman rahimani Bagaimana kita mengenal Allah? Semakin kuat mengenal Allah, yang paling mudahlah dengan membaca ayat-ayatnya, membaca Al-Qur'an, membaca sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, merenungi maknanya, merenungi Asmaul Husna. Maya, kemudian kita mentadaburi kehidupan ini. Nikmat apapun yang ada pada diri kita itu dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagian besar nikmat yang Allah berikan sebelum kita minta. Sebelum kita minta sudah dikasih oleh Allah. Ya, kita tidak minta untuk menjadi manusia, Allah menciptakan kita jadi manusia. Ya, kita tidak minta diciptakan sempurna, Allah menciptakan kita sempurna, utuh sempurna. Kita tidak minta untuk terlahir sebagai umat Muhammad, kita sudah sebagian besar kita sudah mendapatkan nikmat tersebut. Sudah terlahir sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang diberikan gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecenderungan manusia adalah mencintai orang baik. Ya, kalau misalnya kita ada seseorang menceritakan kepada kita di e, di satu tempat tertentu, entah itu di Jawa atau di mana, menceritakan ada orang luar biasa dermawannya. Dia suka berbuat baik kepada tetangganya, dia suka memberi, suka menghutangin orang, suka memberikan hadiah, memberikan sedekah yang tidak ada batasnya, luar biasa. Kebaikannya, masya Allah. Kita baru dengar namanya saja kita sudah cinta, masya Allah. Ya kita cinta kepada orang tersebut Apalagi kalau orang itu kebaikannya sampai ke kita Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari kebaikan manusia yang paling baik yang kita kenal. Dan lagi, lebih dari itu semuanya, nasib kita baik dan buruknya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana kita nanti, Bagaimana kita setelah kehidupan ini Kemana kita akan kembali ke surga atau ke neraka Di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Kemaslahatan dan maldoratnya hidup kita Dunia dan akhirat di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Maka seorang semakin sadar akan hal itu Semakin akan membuat dia semakin takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jika takut kepada yang lain kita akan menjauh Namun takut dari Allah subhanahu wa ta'ala Mau kemana kita Ya Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah Nabi berdoa dalam doanya la man wa la manj'a minka illa ilayk ya allah tidak ada tempat berlindung tidak ada tempat selamat dari kecuali dengan kembali kepadamu ya allah ikhwatal <tuh> iman rahimani wa rahimakumullah abu sulaiman ad-darani beliau berkata likulli shay'in 'alam wa 'alamul khuzlan tarkul buka'i min khasyatillah segala sesuatu itu ada cirinya dan ciri kehinaan kata beliau adalah tidak menangis karena takut kepada Allah itu salah satu ciri kehinaan. Faidah al abda al khasrat al mubarakah jika Allah menghinakan seorang hamba maka Allah akan ambil sifat keberkahan ini dari orang tersebut. Hat wasara syakian qalbi jamid al ain maka dia menjadi orang yang celaka hatinya keras matanya kering. Fal muhibbu yabki Orang yang cinta dia akan menangis karena rindu kepada untuk yang dicintainya. Wal yabki min Orang yang takut akan tak akan menangis karena takut terpisah dengan yang dicintainya. Wa firakuhu Dan orang yang berharap akan tak akan menangis karena ingin mengharapkan apa yang diinginkannya. Fa idza da'aka hubbuhu da lil buka'i syauqan Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, cintamu akan mengajakmu untuk menangis karena rindu kepadanya. Wa idza khifta minhu da'aka khaufuhu lil buka'i min khasyyatihi wa iqabihi. Jika kamu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takutmu akan mengajakmu untuk menangis karena takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala wa idza da'aka raja'uhu lil buka'i tama'an fi ridwanihi Jika kamu benar-benar berharap kepada Allah, berharapmu akan mengajakmu untuk mengharapkan ridha dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga sifat, cinta, takut, dan berharap. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bahas tadi, tujuh golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di adalah seorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sendirian dan bercucuran air matanya. Seseorang yang mengingat Allah, apa yang dia ingat? Dia mengingat Allah dengan penuh kecintaan. Dia mengingat Allah dengan penuh takut, rasa takut kepada Allah. Dia mengingat Allah karena penuh rasa berharap kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Semakin kenal Allah, semakin akan menimbulkan sifat semakin menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an dan mentadaburinya membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Ayatnya telah saya singgung tadi di awal kajian surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Al Imam Al Qurtubi ketika mengafsirkan ayat ini beliau berkata inilah sifat pujian bagi mereka maka merupakan hak bagi setiap orang berilmu hasul <tuk> minhu an yajri setiap orang berilmu akan mendapatkan apa yang sesuai dengan kadar ilmunya untuk menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala <tuk> inda istima'il qur'an wa wa maka semakin khusyuk hatinya semakin merendahkan dirinya semakin hina karena mendengarkan bacaan alquran di antara ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para nabi juga saya singgung tadi surat Maryam ayat 58 ya juga di dalam surat An-Najm ayat 56 sampai 62 5 An-Najm ayat 56 sampai 62 Hadza nadhirum minan nuzuril ula azifatil azifah laysa laha min dunillahi kashifah afa min hadzal ta'jabun wa tadhhakuna wa wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu ya di antara ayat-ayat Allah berfirman apakah dari dari firman ini kalian ka takjub kagum dan kalian tertawa dan tidak menangis dan kalian malah berbicara bersenda gurau fasjudu lillahi maka sujudlah kalian dan beribadah beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya orang-orang yang keras hatinya mereka mentertawakan orang-orang yang beriman Adapun orang-orang yang beriman akan tertawa menertawai orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Di akhir surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, "Innal ladzina ajramu kanu minal amanu yathakun. Para pelaku dosa, orang-orang kafir itu, mereka suka menertawakan orang-orang beriman. "Wa yataghamazun." Mereka jika ada orang beriman melewati mereka, mereka saling memberikan isyarat satu dengan yang lainnya. Wa qalabu ila qalabu fakihin. Kalau mereka pulang ke rumahnya, mereka pulang dengan gembira, tertawa, berbangga karena telah melecehkan dan menghina orang beriman. Wa idza innaha ula ila Kalau melihat orang beriman mereka berkata itu orang-orang sesat, salah jalan, kasihan orang-orang terbelakang, ya menghina orang-orang beriman dengan segala gelar-gelar buruk mereka. Wa ma ursilu 'alaihim sedangkan mereka tidak di, diutus untuk menjaga orang-orang beriman tersebut. Maka pada saat ini yaitu di, akhirat orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir di atas permadani di permadani mereka melihat dan bukankah orang kafir dibalas sesuai dengan apa yang mereka perbuat. iman rahimani wa contoh dari apa yang dilakukan para sahabat dan para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Tangisan mereka karena membaca Al-Quran sangatlah banyak. Di antaranya, Abdullah ibn Shaddad radhiyallahu an. Beliau mengatakan, saya sholat bersama Umar ibn Khattab. Saya di sof-sof paling belakang, saya mendengarkan tangisan Umar. Ketika Umar membaca firman Allah, innama ashku bathi wa huzni surat Yusuf. Sesungguhnya aku mengeluhkan kegundahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sambil menangis ini dan tangisannya didengar sampai sof-sof sof yang paling belakang. Ibnu Umar ketika membaca firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 284, "Wa intubdu ma fi anfusikum tukhfuhu bihillah." Jika kamu menampakkan apa yang ada pada dirimu atau kamu menyembunyikannya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala maka maka menangislah Ibnu Umar radhiyallahu anhu sampai Ibnu Abbas berita ini sampai kepada Ibnu Abbas ya yarhamullahu Abu Abdurrahman Ibnu Abbas berkata semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman yaitu Abdullah Ibnu Umar laqad sana'a kama sana'a ashabu sallallahu alaihi hina ma unzilat dia berbuat sebagaimana apa yang dilakukan oleh para sahabat nabi yang lainnya dan banyak lagi para sahabat yang lainnya sehingga pernah salah seorang sahabat membaca surat Al-Mutaffifin itu sampai pingsan yaitu Ibnu Umar radhiyallahu an ketika ber, sampai kepada firman Allah yauma yaqumun nasu lirabbil alamin pada hari manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu Tuhan alam semesta maka menangislah Ibnu Umar sampai beliau jatuh pingsan dan contoh para para tabi'in juga seperti itu Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ketika itu beliau menjadi amir di kota Madinah ketika menjadi imam beliau membaca firman Allah dalam surat Al Furqan wa ulqu minha makanan thubura ketika para penghuni neraka itu dilemparkan ke tempat yang sempit dengan dirantai dengan rantai-rantai dan belenggu-belenggu mereka meratap mereka melolong mereka menangis maka menangislah beliau hatta buka sampai hmm. faqama min baitahu wa nas sampai beliau menangis tidak henti-hentinya sampai beliau pulang ke rumahnya Ikhwatal iman rahimani wa contoh salafun salih karena Al-Qur'an karena bacaan Al-Qur'an mereka membuat mereka menangis sangatlah banyak kemudian yang ketiga yang memudahkan seseorang untuk melembutkan hatinya agar dia mudah untuk berpikir untuk bisa menangis karena takut kepada Allah adalah banyak zikir. Yang ketiga, banyak berzikir. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Wabil bahwa hati ini memiliki kekerasan dan cara melembutkan kerasnya hati dengan zikir kepada Allah. Maka hendaklah seorang hamba mengobati kerasnya hati ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamad bin Zaid meriwayatkan dari Al Mu'alla ibnu Ziyad ada seseorang datang kepada Imam Hasan al Basri dan berkata, Ya Abu Sa'id, Ashku ilaika qiswa taqalbi. Wahai Abu Sa'id, aku mengeluhkan kepadamu akan kerasnya hatiku. Qala, Azibhu bidzikir. Lelehkan hatimu dengan berzikir. Wahada lianna al qalba bihi al bihi Karena hati itu semakin lalai dari Allah, semakin keras. Fa idza Allah taala dzaba tilkal dan jika dia ingat kepada Allah semakin melelehlah kekerasan itu kama yadzibu yadubur rasasu finnar sebagaimana timah yang leleh karena api fama uzibat qaswatul qalbi bimitsli dzikrillah taala azza wa dan tidaklah hati yang keras itu bisa leleh seperti dengan cara berzikir kepada Allah namun kalau sudah zikir enggak bisa Ya, Quran nggak bisa Dan yang lainnya sudah tidak bisa Maka Allah menyisakan satu hal untuk melelehkan hati itu Apa? Api neraka jahanam Ya, itu yang akan melelehkan hatinya Allah al Yang keempat Memperbanyak keta ketaatan kepada Allah Melakukan ketaatan kepada Allah SWT Ahmad bin Sahal rahimahullah berkata, Qala li Abu Muawiyah al-Aswad, Ya Aba Ali, Man akthar lillahi sidqa nadiyat aynahu, Wa ajabathu idha da'ahuma. Ya, nasihat eh, Abu Muawiyah al-Aswad, Wahai Abu Ali, Barang siapa yang memperbanyak kejujurannya kepada Allah, Maksudnya ini banyak beribadah, banyak kesalehan, banyak ketaatan kepada Allah SWT, maka kedua matanya ini akan subur. Maksudnya subur apa? mudah mengalirkan air mata. Wa dan mudah kalau hatinya takut kepada Allah kedua air mata ini akan mudah mencucurkan air matanya. Yang kelima banyak ingat mati banyak ingat mati menjenguk orang sakit yang dekat sakaratul maut ya melihat jenazah itu memudahkan seseorang untuk banyak membuat hatinya lembut dan memudahkan hatinya, memudahkan dirinya untuk mudah menangis karena takut kepada Allah swt. Nabi saw pernah mengajak salah seorang sahabatnya Abdurrahman bin Auf untuk mendatangi salah seorang putra beliau yang sakit menjelang wafat, putra Nabi yaitu Ibrahim. Ketika itu Ibrahim dengan hembusan-hembusan nafas yang terakhir, Nabi saw memangku putranya tersebut dan beliau menangis. Maka Abdurrahman bin Auf bertanya ya Rasulullah tabki, engkau menangis? Bukankah kita pernah dilarang untuk menangis? Nabi SAW berkata, La, Walakin nuhitu min sawtaini fajirain. Namun aku dilarang dari suara, dua, dua suara yang dungu dan dosa. Sautun inda musibah. Ya, yang pertama adalah suara ketiga, suara musibah maksudnya adalah ratapan, bukan menangis. Ratapan, waran natu syaitan, dan suara nyanyian syaitan. Jadi menangis ketika ditimpa musibah itu boleh tapi meratap itu tidak boleh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang melembuh, melembutkan hati adalah mengingat kematian. Kata Abu Darda radhiyallahu an, adhakani thalathun wa abkani thalath. Tiga hal yang membuat aku ketawa, tiga hal yang membuat aku menangis. Adhakani yang membuat aku ketawa, Muammilu dunya wal maut yathrubuhu orang yang berangan-angan dunia sedangkan tiap hari dia dicari dicari-cari oleh kematian. Setiap hari kita menghayalkan dunia, tapi setiap hari kita mendekatkan diri kepada ajal kita. Wa ghafilun anhu. Orang yang lalai terhadap segala perbuatan dan dosa-dosanya, namun Allah nggak pernah lalai dari dosa-dosanya tersebut. Seringkali kita lupa. Semalam, jangankan semalam, dari bangun tidur sampai jam sekarang ini jam sebelasan, masih ingat tidak dosa yang pernah kita perbuat dari bangun tidur sampai biasanya kita lupa baru orang lain kamu tadi nyakitin hati saya dengan ungkapanmu begini kamu begini kamu begitu oh iya benar ya kita sering melupakan dosa-dosa kita tapi Allah tidak pernah lupa wadahikun la yadri aaradillahu am aaradillahu am seseorang yang tertawa terbahak-bahak sedangkan dia tidak tahu Apakah perbuatannya itu membuat Allah ridho atau membuat Allah murka? Yang abkani, yang membuat aku menangis, Firaqu ahib Ahibbah Muhammad Muhammad sallallahu ditinggal wasallam kekasihku ditinggal yang paling aku cintai Yaitu yang paling yang aku yang sallallahu yang membuat aku menangis, yang kedua yang membuat aku menangis, inda ghamaratil maut. Dahsyatnya sakaratul maut. dan yang ketiga yang membuat aku menangis, dan yang ketiga yang membuat aku menangis, dan yang ketiga yang membuat aku menangis, berdiri di hadapan Allah Saya tidak tahu apakah aku digiring ke surga atau ke neraka Banyak mengingat kematian Yang keenam Makan yang halal Makan yang halal ini Baik materinya atau prosesnya Maksudnya sumbernya Apakah dari sumber maisha yang halal atau yang haram Kalau dari yang halal Akan membuat hati semakin lembut Ada sebagian salah ditanya Bima talinul qulub Bagaimana hati ini menjadi lembut Biaklil halal Dengan makan yang halal ya karena makan yang haram yang haram mengeraskan hati. Yang ketujuh menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Yang kedelapan sering mendengarkan nasihat-nasihat. Yang kesembilan, mengingat dahsyatnya kiamat terlebih perjalanan yang jauh dan sedikitnya bekal kita. Ya, kiamat ini dahsyat. Antum harus sadari, kita harus selalu sadar bahwa nasib kita setelah kematian kita ini dan nasib itu tidak ada henti-hentinya. Kalau mendapatkan nikmat, nonstop nikmat itu selama-lamanya khalidina fiha abada. Namun kalau menderita juga seperti itu selama-lamanya. Dan itu ditentukan oleh 60 atau 70 tahun masa hidup kita sekarang ini. Jadi kita harus sering-sering mengingat akan dahsyatnya hari kiamat. Yang ke-10 ya. Menangis ketika ziarah kubur. Ini ziarah kubur. Ya banyak berziarah kubur. Terutama bagi laki-laki. Kalau bagi wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Boleh tapi tidak boleh sering-sering. Ya karena Nabi SAW melaknat wanita yang suka sering yang sering-sering ziarah kubur. Namun bagi laki-laki ini adalah sunnah. Nah kalau bicara ziarah kubur, Bukan harus ziarah kubur itu ke kuburannya keluarga. Seringkali ziarah kubur ya tapi Ustaz, kedua orang tua saya dimakamkan di kampung. Ya sedang kita pulangnya setahun sekali. Itu pun kalau pulang akhirnya nggak pernah ziarah kubur. Ziarah kubur itu ke kuburnya siapapun, ya dan diprioritaskan kuburnya muslim. Ya bagaimana ziarah kuburnya kafir boleh tidak? Boleh. Tapi nggak boleh mendoakan. Ya beda kalau ke kuburnya orang muslim kita sunnahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diari minal muslimin wal mu'minin Antum sabiqun wa nahnu bikum lahiqun Nas'alullah lana walakum ala afiyah Kemudian mendoakan kemaslahatan bagi mereka Dan kita membayangkan Yang ternyata di pemakaman ini Ini dulu orang kaya, ini dulu pejabat Ini dulu presiden, ini dulu, Semua di sini semua sama rata, di bawah tanah Bukan karena jabatannya tinggi maka dikubur di atas tanah Enggak, semuanya di bawah tanah Ya, yeah, semuanya mengalami nasib yang sama Di bawah kita enggak tahu bisa jadi yang di sebelahnya mendapatkan salah satu taman surga di sampingnya dia diazab salah satu jurang-jurang neraka jahanam. Wallahualam. Ya. Dan kalau ke pemakamannya orang kafir beda doanya. Nabi mengajarkan kalau melewati kuburannya orang kafir mendoakan abshiru bin nari lati kuntum tua adun. Bergembiralah kalian dengan api neraka yang dijanjikan untuk kalian. Kita juga bisa mengambil ibrah. Ya, bisa mengambil ibrah dari berziarah kepada kubur walaupun kepada kuburnya orang kafir. Jadi ikhwatan iman rahimani wa ziarah kubur ini bukan terikat terkait dengan apakah yang di pemakaman tersebut ada saudara kita atau tidak. Antum melihat melewati suatu tempat lagi santai, oh ada pemakaman, berhenti, parkir. Ziarah kubur. Coba tafakur di sana sebentar, subhanallah. Seperti ini berakhirnya kehidupan kita. Seperti ini berakhirnya kehidupan. Manusia yang ini, mereka semua yang pernah ada juga pernah hidup seperti kita, menghabiskan siang dan malam, waktu-waktu seperti kita juga, dan mereka berujung seperti ini. Kalau sudah seperti itu, kemana pekerjaan? Kemana kesibukan? Kesibukan kemana? Semuanya, segala hal yang membuat kita pusing lebih daripada pusingnya kita dengan akhirat. Yang ke-11, bertafakur bagaimana? Membayangkan bagaimana kalau kita melihat api neraka. Ya, membayangkan bagaimana kalau kita melihat api neraka. Antum bayangkan ya iman Allah berfirman dalam surat Maryam wa illa wa Setiap kalian pasti akan melewati neraka jahanam. Ya, sirat ini yang membentang neraka jahanam. Bisa kebayang kalau kita masuk dalam daftar antrian itu, kita dengar gemuruh neraka di depan kita, kita merasakan panas yang dahsyat kita dengar suara lolongan teriakan orang yang disambar oleh belalainya neraka jahanam mereka yang jatuh di atas jembatan tersebut dan yang seperti itu dan kita semakin dekat semakin dekat semakin dekat dan harus menjalani jembatan seketika kita sudah sampai di bibirnya neraka jahanam yang kita lihat hanya luapan api yang panas yang dahsyat dan jembatan yang katanya jembatan ini nggak kelihatan karena lebih lembut dari rambut lebih tajam dari pedang tapi kita harus menjalaninya. Yang selamat, yang menyelamatkan apa? Amal ibadah kita. Semakin kita bergegas, beriman dan beramal saleh, menyambut ajakan Allah dan Rasul di kehidupan dunia ini, secepat itu pula kita melewati jembatan ini. Kalau kita diajak oleh Allah, diseru untuk beriman, beramal saleh, kita lambat-lambat, kita berkurang-kurangan, maka seperti itu pula perjalanan kita di atas sirat. Yang ke-12, banyak berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilembutkan hati. Minta kepada Allah ya Muqallibal Qulub, tsabbit qalbi ala dini. ...wahidat yang maha membolak hati, tetapkan hatiku ini untuk berada di atas agamamu. Ya Musarrifal Qulub, sarif qalbi ila ta'atik. Wa yang maha membolak-balikkan hati, arahkan hati ini agar taat kepadamu. Minta hati yang khusyuk, minta air mata yang bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang ke-13 memaksa diri untuk menangis. Ya, memaksa diri untuk menangis. Ya, jadi bisa jadi karena kita niru tangisan orang yang saleh akan melahirkan tangisan juga. Ya, meniru tangisannya orang yang saleh. Maka sebagian kita misalnya mendengar menangisnya Abdurrahman As-Sudais misalnya ketika baca Al-Qur'an menangis, kita ikut nangis. Tapi nangisan nangisnya kita beda dengan nangisnya beliau. Beliau nangis karena ngerti kita karena ikut-ikutan ya tapi insya Allah kalau sering-sering seperti itu kita akan ke bawah kita baca Quran sendiri kita ke bawah menangis jadi ini salah satu di antara kiat-kiat yang memudahkan seseorang untuk bisa memiliki sifat atau bisa menangis karena takut kepada Allah dan ingat menangis karena takut kepada Allah akan menyebabkan air mata akan menyebabkan mata tersebut diharamkan dari api neraka maka berusahalah semaksimal mungkin agar kita termasuk mereka-mereka yang bisa menangis karena takut kepada Allah dan jaga keikhlasan. Nabi menyebutkan di antara tujuh golongan itu seseorang yang mengingat Allah sendirian dan bercucuran air mata. Karena fitnahnya kalau di depan orang, di depan orang banyak, apalagi di depan kamera luar biasa. ya Sehingga kalau misalnya zikir berjamaah, rame-rame, semua nangis. Ya apalagi kalau lagi kameranya ngesut ya saya pernah lihat rekaman salah seorang Syiah ya nangis terseduh-seduh ya padahal dia diam ketika kamera ke depan dia langsung dia nangis beneran ya kameranya pergi dibalikin lagi ke dia dia nangis lagi dia ya pura-puranya kelihatan dan itu memang kerjaannya orang Syiah semakin pintar bohong semakin dapat pahala Allah al-musta'an wala haula wala illa billah ini ikhwat iman materi yang bisa saya sampaikan terkait tentang menangis karena takut kepada Allah. E, jika ada yang ditanyakan silahkan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah sampai yang ter, yang tertulis. Sulit saya menangis saat membaca Al-Qur'an ini. Allah Ya, ini ada pertanyaan yang jujur yang masya Allah di saat lagi susah mudah sekali menangis karena takut kepada Allah. Ya baca Quran terkait bahwa Allah yang melapangkan hati, ya Allah yang membahagiakan seorang maka dia menangis karena Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merasakan nikmatnya ibadah. Namun, ketika mendapatkan kondisi yang baik, yang nikmat, yang senang, yang bahagia, maka susah untuk menangis karena takut kepada Allah. Padahal, harusnya bersyukur kepada Allah pada saat yang seperti ini, bagaimana supaya bisa tetap istiqamah. Ini ungkapan yang jujur karena memang ikhwatan iman. Di antara hikmahnya musibah adalah membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang hidupnya senang terus, dia tidak tahu bagaimana rasanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mengingatkan kita dengan cobaan-cobaan itu. Ya, dengan musibah-musibah ini agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhatul iman rahimani wa bagaimana agar seseorang itu tetap istiqamah di dalam memiliki sifat selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Seseorang kalau dia merasa sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, Kira-kira apa yang sudah didapatkan itu ingin jika diambil oleh orang lain mau dia tidak? Mau tidak? Ya, sesuatu yang sudah dia dapatkan nikmat diambil oleh, dari Allah subhanahu dari orang tersebut oleh Allah subhanahu taala. Dia tidak akan mau. Maka ada menangis yang menangis karena takut menghindar dari sesuatu. Ada juga menangis karena kekhawatiran jangan sampai apa yang sudah dia miliki diambil oleh Allah Subhanahu taala. Misalnya, menangis karena takut jangan sampai iman yang telah Allah berikan kepadanya dicabut oleh Allah. Ini menangis yang seharusnya. Kita tidak pernah tahu. Walaupun sekarang kondisi kita baik, beriman, beramal saleh, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apa jaminannya kita akan husnul khatimah? Apa jaminannya kita bisa istiqamah? Maka menangis kita adalah menangis minta kepada Allah agar selalu bisa dianugerahi keistiqamahan hati, selalu tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai hati ini dipalingkan. Apalagi di akhir zaman manusia mudah berubah-ubah. Ketika di majlis ilmu seperti ini luar biasa. Selesai doa kafaratul majlis ditutup, handphone dibuka, lupa semua pengajian. Ya, seringkali kita seperti itu. Ya, iman rahimani wa rahimakum maka di antara cara mengistiqamahkannya juga adalah dengan sering-sering baca Quran. Salah satu kiat ini dengan membaca Al-Qur'an. Saya pernah bertemu seorang syekh, salah seorang teman. Kebetulan saya bertiga, salah satu dari teman ini uh, habis bekam, ya badannya sakit-sakit. Dia habis bekam, kemudian Syekh bertanya, "Kenapa kamu sakit?" "Iya, habis bekam, masya Allah, gak apa-apa, ini sunnah." Syekh ini dia bisa sedikit bahasa Indonesia, jadi terbata-bata dia ngomongnya. Uh, terus Syekh menyampaikan, "Mau saya ajarkan sesuatu yang bermanfaat buat kamu?" Apa itu Syekh? Dia bilang, "Usia Syekh ini kurang lebih..." 50-an ya, Saat ini udah 50, 50 tahunan Dia e, membangun masjid di Indonesia Kurang lebih hampir 400 masjid Ya Masya Allah Di beberapa tempat Dan kalau Ramadan dia sibuk memenuhi masjid-masjid itu Dengan kurma, dengan Quran Dan yang sebagainya, amalnya luar biasa Dia menyampaikan bahwa Kurang lebih 8 tahun yang lalu Berat badan saya 125 kilo Kata dia 8 tahun yang lalu saya ini kolesterol tinggi, gula darah tinggi, dan sakit-sakitan. Plus saya nggak bisa jalan, kaki saya ini nggak bisa jalan. Kemudian saya baca hadis Nabi SAW. Hadis Nabi yang bunyi alaika bi baqarah fa inna barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha batalah. Jagalah kamu surat Al-Baqarah Karena menjaga surat Al-Baqarah itu keberkahan untukmu Keberkahan itu bukan hanya keberkahan akhirat, ibadah saja tapi dunia dan yang lain sebagainya. Dan meninggalkan Al-Baqarah itu penyesalan dan tukang sihir tidak bisa mendekat karena kamu membaca surat Al-Baqarah. Tukang sihir tidak bisa mendekati dirimu. Maka subhanallah saya mencoba mengamalkan ini. Bulan pertama tidak bisa istiqamah hatam Al-Baqarah tiap hari. Tapi sejak bulan kedua dan sampai hari ini sudah saya jalanin 8 tahun hatam Al-Baqarah tiap hari. Artinya dua juz lebih dua juz setengah baca Al-Qur'an Al tiap hari dan itu melembutkan hatinya dan kata beliau Subhanallah semua penyakit saya hilang dan berbalik menjadi keberkahan hidup yang luar biasa di rumah tangga saya di keluarga saya dan yang lain sebagainya jadi nasehat bagi diri saya sendiri juga adalah memperbanyak membaca Al-Qur'an kalau misalnya kita membaca Al-Qur'an per hari cuman dua lembar saja misalnya standarnya cuman dua lembar perbanyak minimumnya satu juz ya kalau yang sudah istiqamah satu juz coba tambah kalau bisa dua juz dalam sehari ya lakukan membaca Al-Qur'an ini menjadi prioritas yang lebih ketimbang kita non melihat WhatsApp dan grup-grupnya Facebook dan semua berita-berita yang sia-sia semuanya ya coba kita hitung mulai hari ini kita hitung berapa jam waktu kita manfaatkan untuk melihat grup WhatsApp Facebook dan yang lainnya besok jam itu ganti untuk baca Quran setelah saya manfaatkan ini subhanallah Ternyata kita untuk baca dua juz setengah per hari itu mudah ya Dua juz setengah per hari itu mudah Tidak lebih dari kurang lebih rata-rata dua jam Al-Baqarah rata-rata dua jam Paling lama dari 24 jam hidup kita Dua jam Dan kalau antum perharinya membaca dua juz Yang satu hurufnya Allah berikan sepuluh kebaikan Satu hurufnya sepuluh kebaikan Alif Lamim bukan satu kebaik, bukan satu huruf, tapi tiga huruf, tiga puluh kebaikan. Berapa kebaikan yang Allah berikan buat kehidupan antum Subhanallah Kemudian berikutnya pertanyaan Bagaimana cara menjaga diri Untuk dapat tetap istiqamah berakhlak baik Sementara kita berada di lingkungan kerja Yang kurang sesuai dengan kita Di antara bentuk dengan akhlak baik Adalah amar ma'ruf dan nahi munkar Jadi jika antum melihat Sesuatu yang kurang menyenangkan arti Yang bertentangan dengan syariat Nahi munkar, nasihatin dia Itu di antara bentuk akhlak menyampaikan nasihat kepada saudara kita yang butuh nasihat dengan cara yang baik. Karena amar ma'ruf harus dengan cara yang ma'ruf, nahi munkar juga harus dengan cara yang ma'ruf, tidak boleh dengan cara yang munkar. Saya seorang istri yang diusir oleh suami Sudah dua tahun tidak dinafkahi Dengan tiga orang anak sampai sekarang suami mengulur waktu persidangan. Maksudnya sudah dicerai atau belum nih? Saya tidak tahu apakah sudah dicerai. Kalau bicara kalau misalnya statusnya tidak jelas, apakah dia sudah dicerai atau tidak? Ibu mengajukan hulu. Saya... Karena secara, ya, kalau misalnya apa namanya status ibu tidak jelas, Misalnya sang suami sudah diberikan nasihat, apalagi dengan pengadilan agama sudah dilakukan mediasi dan lain sebagainya belum selesai, tidak menghasilkan hasil yang yang, yang memuaskan, termasuk juga misalnya tiga orang anak ini masih tanggung jawab sang suami. Perceraian khawatir iman, bahwa seseorang seorang suami dan istri yang sudah pisah, memang kalau sudah selepas masa idahnya suami tidak bertanggung jawab menafkahi istri. Ya kalau sudah selesai masa idah suami tidak bertanggung jawab terhadap nafkahnya sang istri. Namun anak menjadi tanggung jawab suami. Ya sampai kapanpun anak menjadi tanggung jawab suami sampai anak ini dewasa dan dia bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya anak ini sudah masih ikut dengan sang ibu maka sang suami harus bisa mengetahui berapa jumlah biaya yang harus dia, dia biayai dari masing-masing anak. Se, sejumlah itu dia harus penuhi kebutuhannya dan ini wajib hukumnya. Nabi SAW bersabda Kafa bil mar'i ithman an aman yakud Cukuplah seseorang itu berdosa jika dia menyanyiakan anak atau keluarga yang dia harus menafkahi kebutuhan mereka. Ya, yakut ini adalah terkait tentang makanan, terkait tentang pendidikan, terkait tentang kesehatan, semuanya dia harus memenuhinya. Adapun sang istri kalau dia sudah statusnya cerai, maka bukan menjadi tanggung jawab sang suami dan wanita yang seperti ini boleh mencari nafkah. Ya, sesuai dengan Uh, yang tidak bertentangan dengan kodratnya sebagai seorang wanita dia wanita boleh bekerja namun dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh para ulama di dalam hal ini ini khotbah iman ada lagi yang ditanyakan Baik kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini aku lu kau lihat subhanakallahu wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh la ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh